Nafa Urbah tantang Dewi Persik. Nafa Urbah singgung soal Pak RT yang tengah ramai dibahas, begini respons Dewi Persik. Kasus perseteruan Dewi Persik dengan ketua RT tempat tinggalnya masih menjadi pembahasan hangat masyarakat. Beragam kalangan membahas perseteruan antara Dewi Persik dan ketua RT tempat tinggalnya. Kasus ini juga menjadi sorotan artis sekaligus penyanyi Nafa Urbah dalam Instagram pribadinya. Dalam postingan Nafa Urbah, dirinya menyinggung soal perangkat RT yang sedang ramai dibahas. Artis yang kini terjun menjadi politisi ini mempertanyakan soal kehebohan dunia per-RT-an belakangan ini. Sebagai informasi, Nafa Urbah kini rutin bertemu warga di berbagai daerah di Jawa Tengah. Pak RT, dunia per-RT-nya LG heboh sungguh ya, tulis Nafa Urbah dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya. Dalam unggahannya itu, Nafa Urbah tak menjelaskan secara gamblang kehebohan itu berkaitan dengan persoalan apa. Nafa Urbah hanya mengungkapkan pengalamannya berkeliling ke banyak daerah dan bertemu langsung dengan pengurus RT setempat. Dikatakan Nafa Urbah, selama setengah tahun dirinya menemui ratusan RT selalu mendapatkan kesan baik. Nafa Urbah juga selalu berbagi cerita tentang problematika sosial dan sebagainya kepada RT yang ia temui. Pola aku udah 6 bulan ketemu ratusan Pak RT baik-baik semuanya saling sharing dan banyak mengajari saya setiap keliling, kata Nafa Urbah. Nafa Urbah lantas bertanya ke pengikutnya di Instagram berkait kesan terhadap pengurus RT di tempat tinggal masing-masing. Nafa Urbah berharap semuanya bisa mengayomi dan mendamaikan setiap ada gesekan dan konflik sosial. Pak RT di kampung dan di kotamu gimana? Kiranya semua RT bisa mengayomi warganya, Gihrus bisa melegakan mendamaikan, tutup Nafa Urbah. Dari unggahan di media sosialnya, Nafa Urbah terlihat mengunjungi banyak desa dalam setahun terakhir. Ia menemui mulai dari anggota PKK, Karang Taruna, sampai pengurus RT, RW. Kunjungan demi kunjungan yang dilakukan Nafa Urbah setelah dirinya terjun ke dunia politik dan bergabung ke salah satu partai. Dalam partai tersebut, Nafa Urbah mengemban jabatan sebagai pengurus DPP bidang perempuan dan anak. Sementara itu, banyak warganet mengaitkan postingan Nafa Urbah dengan persoalan yang dialami Dewi Persik belum lama ini. Dewi Persik sendiri yang sempat berseteru dengan pengurus RT juga mengomentari unggahan Nafa Urbah ini. Komentar Dewi Persik itu pun kembali mendapat tanggapan dari Nafa Urbah. Diberitakan sebelumnya, pedangdut Dewi Persik berseteru dengan ketua RT di tempat tinggalnya setelah hewan kurban yang ia titipkan ditolak. Dewi Persik dan ketua RT sempat melakukan mediasi, tetapi berujung perdebatan. Namun, kini kedua pihak sepakat berdamai dan saling memaafkan.